Hai, nah di sini aku punya opinion nih guys. Ini sudah kurang berfungsi dengan baik lah. Kalau rusak sih mungkin nggak parah ya, tapi ya kurang berfungsi aja pernya. Nah ini kita lihat, ini udah aku oli-oli dikit karena tadi karatan sempat kerendam banjir waktu tahun baru. Udah dioli-oli dikit. Nah ini pernya itu biasanya kalau nggak patah atau nyelip atau madet. Jadi dia ngumpet di sini di bawah ada ring kalau nggak salah ya. Ya pokoknya gitulah, dia madet. Jadinya dia nggak mau membal gitu. Oke? Ya, untuk lebih jelasnya simak video berikut, oke? Ini pinion bermasalah yang kadang-kadang pernya suka nyelip, jadi bukan patah. Jadi bisa dicari, dicongkel gini aja. Nih, fokus, fokus. Sorry ini kameranya agak error. Maklum pakai kamera HP. Nih, kena nih. Nih, pernya kena nih. Bisa lagi ternyata. Bisa. Oh iya, untuk melepas pernya ini ya. Per ini fokus. Nah, per ini bisa dilepas nih tanpa membuka ini. Pinnya ini. Karena kalau pinnya ini dibuka agak susah ya balikinnya, karena ini pinnya udah paten. Ada model pin yang bisa dibuka itu ada, tapi itu kayaknya cuman untuk model yang bukan yang model original ya. Waktu itu pernah beli model bukan original karena yang orinya ini biarin aja karena belum sempet mau cari tahu rusaknya. Nah kalau ini paten, ini agak susah nih caranya. Begini ya, kita mulai coba lepas pernya ya, kita cari ujungnya. Ini ada ujung pernya, kita congkel dulu keluar dikit, kita coba deh. Nah, bisa nih dibuka nih, diurutin aja. Kita cek apakah ada yang patah. Ternyata kemarin tidak patah, tapi ngumpet pernya tuh, ngumpet di bawah situ. Iya kan, waktu itu dicari-cari patahannya nggak ada. Ini ngumpet di dalam situ. Oh, yang atas sudah aus ya? Ini, yang atas ini udah hilang. Kayaknya yang atas modelnya seperti ini. Membal di tarik-tarik ini, mungkin dipanasin dulu kali biar biasa awet ya, dipanasin sampai merah gitu. Baru deh pasang lagi. Sekarang coba pasang pernya lagi ya, tadi udah sempet dipanasin sedikit ya, coba deh ya, barangkali bisa, siapa tahu. Namanya juga amatir, lagi coba-coba.
kalau nggak dicoba nggak ngerti. Nih, ini coba diselipin di sini. Masukinnya caranya gini. Fokus, fokus. Bentar, biar fokus. Up. Oke. Nih, masukin. Nah, kalau udah masuk, oke, tinggal diputar aja. Putar, putar. Oke. Ops. Tajam, hati-hati. Oke, shortcut. Kita coba masukin dengan cepat ya. Udah. Kembali seperti semula. Oke, nih. Jadi berfungsi dengan baik. Ya. Harus pelan-pelan. Ini pernya sih bisa diganti pakai Perscape mungkin ya. Ini sama soalnya bentuknya. Nah, Perscape, nggak tahu Perscape apa ya, belum pernah coba juga sih. Oke. Segini dulu. Sekian. Terima kasih yang sudah menonton. Bye. Ah, nggak mau fokus nih kameranya. Shoot.